teman-teman yang berada di rumah dan juga di studio. Hari ini kita ada lagi 3 orang yang akan berantak. Wajikalu. Kejap lagi kita berkenalan dengan peserta kita. Sebelum tuh. Asyik aku tengah gagak-gagak ni. Relax. Kenapa cacat kah tu? Tak ada. Semangat. Sebenarnya kita nak bagi tahu. Okay. Markah yang paling tinggi dalam carta adalah Lan Uptown sebanyak RM11,000. Woo. Mari dengan kita bang masa. Ya, kita berkenalan dengan. Mari kita berkenalan dengan poster kita yang pertama. Wow. Okay. Kontrol jiwa. Ya. Made. Yes. Dalam tiga kategori. Michael Jackson, Mark Rock, Mark Rap. Anda minat yang mana satu? Mana? Ataupun anda ada jiwa yang lain? Yang mana tu minat? Ini jiwa dia, jiwa zapit. Tak apa. Made asal daripada mana Made? KL. Cerah. Ceras. Yeah. Orang ceras. Tepuk tangan sikit. Untuk orang ceras. Oh yeah. Peserta kita yang pertama. Yeah. Kita berkenalan dengan peserta yang kedua. Ini dia peserta kita yang kedua. Jadi siapa lagi? Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Aku tahu lagu tu. Aku tahu. Apa kenojang? Yeah. What's up? Okay. Tepukkan untuk Yati. Yeah, Yati. Dan kita peserta. Berkenalan dengan peserta yang ketiga. Orang Johor, gebor. Mochir! Woo! Johor FC, warna oren. Siapa nama penuh? Munshi. Munshi bin? Munshi Saihan bin Saudagati. Seorang saudaga! Ya! Asal dari mana? Asal. Johor. Orang Johor. Gebor. Ya, beri tepukan untuk tiga peserta kita pada minggu ini. Tiga peserta kita. Okey, Made. Macam minggu kelima, tema kita ialah alat-alat gunaan bilik mandi. Minggu ni kita tukar pula ke tema kita iaitu nama-nama artis popular dekat Malaysia. Jadi, anda kena tengok kotak-kotak kat belakang tu selama 10 saat. Tahu? Masukkan ingatan anda dalam kotak fikiran anda 10 saat dari sekarang. Cepat tengok. Tengoklah! tengok. Satu-satu. Bukan ingat nama artis, ingat kotak tu dekat mana. Ingat. 10 saat. Okey dah, cukup. 10 saat dah habis. Oh. Okey. Bukan untuk Made. Oh yeah. Yow. Jadi perlu diingat, anda perlu ambil 2 je untuk sekalian. 2 je tau, jangan lebih. Okey, 1 minit dari sekarang. Made, go. Bukan untuk Made. Cepat. Okey, ingat. Cepat. Nama artis yang cepat. Biar aja terbuka. Okey, lagi. Masa terus berlalu. Kamu lagi. Anda rasa anda boleh buat cepat? Jawab dulu, buatlah cepat. Tunggu. Cepat. Habis. Masa tepukan untuk Made. Ya, terima kasih penonton di studio. Dan di sini kita dapat tengok cek kita dapat 4 kotak. Azmi, tolong tengok. Baik, dalam kotak pertama tulis senario. Dalam senam mas kejayu. Salah. Kotak kedua tulis Fosia Latif. Dalam Fosia Nawi. Bukan. Fosia Latif. Ya, satu. Okey, dekat lan. Okey, kotak di sini ditulis Amy Search. Dalam dia, Amy Senario. Senario, salah. Lagi satu. Di sini, kotak di pula, Siti Nurhaliza. Ya, dalam. Jamal. Bukan Jamal. Gamal. Zainal Abidin. Salah. Hari ini bermakna. Cek Dek mendapat 1 markah. Ya, itu bukan untuk Cek Dek. Oh. 1 minit dari sekarang. Go. Cepat. Go. Cepat. Ya, cepat. 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 Cepat.
cepat, cepat. Dua je Yati, tak boleh ambil lebih-lebih Yati. Ya? Okey, jalan cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Yati, Yati, sebenarnya Yati sebenarnya di mana Yati? Cepat, cepat, cepat. Yati bekerja dekat mana? Cepat, cepat. Cik Yati. Cepat, cepat. Kau sana. Cepat. Tengok, tengok, tengok. Buka. Tengok. Cepat sikit. Cepat, cepat, cepat. Ya, ya. Tutup, biar, biar, biar. Okey, patah balik. Cepat, 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 cepat. Cik tak boleh tolong. Cepat, cepat. Bapak buat bisnes apa? Budi tak nak layak tu. Budi minta nombor telefon boleh kita berkenalan. Lama web ada tak boleh tak silat. Cek apa pun. Tunggu tunggu kan. Lagi lagi. Oh 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 oh. Cek lagi. Jaga. Oh. Wait. Ya, terima kasih. Yati. Saya dapat tengok tadi anda dapat letak 3 kotak aja. Ya. Azli, apa kat dalam tu? Kotak pertama ditulis Muzia Latif. Dalam dia Muzia Latif. Ya, satu markah. Satu markah untuk kotak Yati. Kotak kedua ditulis Mas 916. Mas Hidayu. Dalam dia Mas Hidayu. Oh yeah. Dua markah. Satu lagi lah Pepe. Okey, kotak di sini ditulis Zainal Abidin. Yeah. Di dalam kita tengok Zainal Abidin. Ya. Yeah. Bermakna Yati mendapat 3 markah. Okey, terima kasih. Dan Munshi dah bersedia? Dah. Dah ingat? Dah. Lagi sekali apa yang mula tadi? Ayah nak menang. Oh yeah. Okey. Come on Johor FC. 1 minit dari sekarang. Cepat, cepat. Okey Munshi. Cepat Munshi, cepat. Cepat. Nyanyi dia sikit Munshi. Cepat Munshi. Oh ya. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Jangan kacau dia lah Wahid. Ayah nak menang. Munshi, jangan buat apa-apa Munshi. Come on Munshi. Cepat Munshi. Apa dia gigitnya? Ini peserta pertama yang Munshi. Tengok, 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 tengok. Ayah dah merangkak. Cepat, cepat. Gini lah. Come on Munshi. Cepat, cepat. Come on Johor FC. Come on Johor FC. Come on. Cepat. Oh, dia mungkin dekat kala baju dia dulu. Jangan kacau dia selanjutnya. Come on Munshi. Kata Munshi tak boleh. Itu kena lekat Munshi. Cepat, cepat. Dekat sini Munshi ada satu kotak. Kita tengok betul ke tak betul kotak tu. Okay, ambillah Jamal. Dia terbalikkan. Ambillah Jamal. Sebenarnya di dalam kotak ni Jamal Abdillah. Ya. Ya, bermakna Munshi mendapat satu markah. Berikan tepukan untuk Munshi. Untuk pusingan apa? Yati telah menjadi juara. Kita lihat berapakah wang tunai yang akan beliau dapat. Okey, Yati kat depan tu ada hadiah. Hadiah daripada 1000 sampai 10000. Anda nak tembak yang mana satu? 10. Ya, sudah semestinya. Dah mesti ya? Ha? Kalau kami cakap lompat-lompat, kalau kami cakap tembak, tembak. Okey. Okey, Yati. Ya. 1, 2, 3, lompat. 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 Lagi lompat. Lompat, lompat, lompat lagi, tinggi lagi. Tembak. 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 Oh! Nampaknya Yati mendapat 4000 ringgit. Tepukan untuk Yati. Untuk kuis penonton di rumah, senario ha 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 gelak kaya. Type gelak kaya dan hantar ke 33366. 5 pemenang setiap minggu akan memenangi hadiah wang tunai RM2,000. Dan hadiah utama, wang tunai sebanyak RM100,000. SMS-lah segera senario ha 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 gelak kaya. Sekarang anda di dalam pusingan yang kedua, pusingan Jadi sebelum itu, sebelum kita bagi tahu markah-markahnya, cara-cara pembagian markah, kita roll dulu the VT playback. Kita tengok apa ceritanya.
Ya, 50% daripada VT playback tadi. Ya, 50% lagi datang daripada kreativiti anda selepas anda tengok playback tadi. Ya, marga-marga anda akan dinilai oleh juri-juri awam. Yang didatangkan khas daripada Akademi TV3 Temukan untuk ini. Wow. Terima kasih juri awam, terima kasih. Jadi, jangan kita buang masa lagi, weh. Juri-juri awam pun tak sabar nak tengok. Ya, kita bersama dengan peserta kita yang pertama, Yati. Silakan. Silakan. Takut ini King Kong ke apa ni? Ini bukan King Kong. Goyang, goyang. Pusing, pusing. Untuk peserta yang nombor 2, orang Johor. Orang Johor, eh? Orang Johor FC, tak ada masalah ni. Okey, jangan buang masa. Kita bersama dengan Munshi. Munshi. Bukan untuk Munshi. Sila, sila. Silakan, Munshi. Jokit. Ui, ui, ui. Ui. Yeah. Ui. Yeah. Habis. Silakan. Dewa pernah sopan ni. Dewa. Dia nak tunduk muka. Malu sangat tu. Kentam ni, kentam ni. Dewa. Dewa. Macam main tadi skipping. Ni. Ya. Ini kau pakai tarian apa pula ni? Ha? Ini. Ini tarian dia. Asyik rehe versi Zapin. Oh. Ya. Dewa. Dewa. Ini kan tak boleh nari dekat kawasan angin kuat ni. Lampung ni. Kalau tak silap ni macam sakit tiga. Okey. Cik, agogo pada. Okey, tepukan untuk Made. Juri awam, 7 saat dari sekarang. Ya, apa kabarkah? Ya. Untuk berhadir. Juri awam, juri awam profesional. Dalam pusingan HLA ini, Yati juga menjadi juara. Jadi mari kita tengok berapakah wang tunai yang Yati dapat. Ini kali kedua, Yati. Kali ini target berapa ribu? 10. 10 ribu. Buat caya lu. Dah bersedia. Okey, tepukan semangat untuk Yati. Ya. 1, 2, 3. Lompat. Lagi tinggi. Lagi tinggi. Lagi tinggi. Balik. Bismillah. Balik. Nampaknya Yati mendapat 5,000 ringgit. Tanya Yati. 5 campur 4, 9,000 ringgit. Untuk kuis penonton di rumah, senario Gelak Kaya. Type Gelak Kaya dan hantar ke 33366. 5 pemenang setiap minggu akan memenangi hadiah wang tunai RM2,000. Dan hadiah utama, wang tunai sebanyak RM100,000. SMS-lah segera senario Gelak Kaya. Sebab dalam ni ada rempah ratus. Rempah kari, rempah
macam-macam rempah lah. Kurma ke apa ke. Semua ada campur-campur. Tapi bukan kita nak ceritakan pasal ni. Ambil apple tak sini. Kita letak kat mana-mana. Tapi dia orang tangan kena terletak ke belakang. Dia orang kena guna dengan mulut. Dia mulut. Goleh-g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 oleh
kat sini. Kalau masuk belah sini, kena pusing belah sana. Tapi pakai mulut, boy. Ha, yang penting, kena masuk terus kat dalam ni. Ha, kalau terkeluar, tak kalau kira. Kalau terkeluar, salam. Wassalam je lah. Tapi, Wahid, masa yang diberi hanya 45 saat. Saat. Oh. Ya, 45 saat. Baik. Ya. Okey, kita terus bersama dengan peserta pertama, Mahade. Tepukan untuk Mahade. Terima kasih. Sekarang ni, kita mulakan 45 saat dari sekarang. Go, Mahade. Jangan kelangkabut, jangan kelangkabut, jangan malukan kaum lelaki. Jangan malukan kaum lelaki. Guna mulut. Kamu mandi. Cepat mandi. Tolak. Sini. Pusing. Pusing sini. Takut. Apa perasaan anda? Apa perasaan anda sekarang ni? Tahu. Bagaimana perasaan anda? Tahu. Okey dah, pusing. Pusing. Tolak. Kau nak jatuh macam mana? Cepat. Apakah perasaan anda sekarang? Tolak. Boleh anda cakap sekarang? Tolak. Tak apa. Sangat sibuk. Kita sangat sibuk. Kita sangat sibuk lagi. Saya tolong lagi. Tak apa. Saya boleh membantu anda. Tak apa. Mana malam. Beri tengok malam. Yeay. Yo. Okay, wait. Yes. Berapa Munshi dapat, wait? Munshi mendapat sebiji apple. Okay, tepukan untuk Munshi. Sekarang ini kita bersama dengan Yati. Yati masih diberikan 45 saat dari sekarang. Go! Pusingan Fuyo ini, Mahadir telah memenanginya. Yeah. Jadi Mahadir berpeluang untuk menembak hadiah RM1,000 hingga RM10,000. 1, 2, 3, lompat. Lompat. Balik. Wow. Nampaknya Mahadir mendapat RM8,000. Kita sudah episod yang kenal ini. Yeah. Tapi sebelum itu kita bacakan markah. Bacakan markah. Munshi yang sangat sibuk. Yeah.
tak dapat apa-apa. Woi, jangan. Ha? Jangan cakap tak apa-apa. Habis tu? Senario gelap kaya tetap ada hadiah sagu hati sebanyak RM1,000. RM1,000. Jadi apa-apa pun, apa kita dengar. Cik. Apakah perasaan anda? Saya sangat gembira. Okey, terima kasih. Okey, okay, dan kawan kita pula, Saudara Mahathir, tahniah. Anda berjaya mengumpul sebanyak RM8,000. Oh, yeah. Okey. Dan ini dia juara. Nanti episod yang keenam. Berkumpul wangnya sebanyak RM9,000. Ya. Yeah. Nampak kayanya Yati berjaya menduduki carta kita dalam senario gelak kaya. Ya. Jadi apa-apa pun kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda penonton-penonton di studio. Maupun di rumah. Dan juga juri-juri awam kita pada petang ini. Tepukan untuk diri sendiri. Terima kasih semua sehingga kita berjumpa lagi di episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो